BBL saat ini telah menjadi model iklan bersama Lesti dan Rizky Billar. Tawaran iklan tersebut dari salah satu perusahaan ternama yang memproduksi kebutuhan bayi. Hal itu tentu menjadi tambahan penghasilan bagi BBL. Lantas, seperti apakah kebahagiaan Lesti dan Rizky Billar saat BBL menerima endorse tersebut? Pemirsa Leslar Lovers, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Muhammad Leslar Al-Fatih Billar yang sering dipanggil BBL tersebut, kini selalu menjadi sorotan para publik. Putra dari pasangan Leslar itu sejak lahir hingga sekarang banyak media yang meliput kesehariannya. Fans dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar tidak diragukan lagi. Bahkan fans Lesti dan Rizky Billar banyak yang pindah ke putranya. Pasangan Leslar itu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka mengaku tidak ada masalah meski semua penggemarnya pindah ke putranya. Meski masih menginjak umur 2 bulan, ia digadang-gadang bayi terhits dan populer. Hal tersebut tentu menarik perhatian banyak perusahaan ternama, di mana mereka ingin mengajak kerjasama untuk endorse kepada BBL. Lesti dan Rizky Billar sendiri sangat terbuka jika ada yang ingin endorse kepada putranya. Akan tetapi mereka akan sedikit membatasi agar tidak mengganggu waktu tidur BBL. Kepopuleran BBL kini bisa dibilang mengalahkan kedua orang tuanya. Terlebih lagi putra dari pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora, yakni BBL, tampaknya masih terus mendapat banyak kiriman hadiah. Baru-baru ini anak pertama Rizky Billar dan Lesti Kejora itu bahkan mendapat hadiah berupa mainan sepeda motor. Namun Rizky Billar justru dibuat terheran-heran dengan kelakuan Lesti Kejora terhadap motor hadiah milik BBL tersebut. Pasalnya sepeda motor tersebut bukannya disimpan untuk BBL kelak, malah ditunggangi Lesti Kejora. Baru-baru ini presenter kondang Andre Taulani diketahui memberikan hadiah berupa mainan sepeda motor untuk BBL. Hal itu diketahui melalui postingan Instagram story Rizky Billar. Dalam postingannya, Rizky Billar mengunggah video yang memperlihatkan Lesti Kejora tengah mengendarai sebuah sepeda motor mini berwarna hitam. Postur tubuh Lesti Kejora yang kecil pun terlihat begitu pas saat menunggangi motor mini tersebut. Dalam postingan itu, Lesti Kejora tampak begitu asyik mengendarai motor mini milik putranya tersebut sambil mengelilingi meja biliar. Melihat kelakuan istrinya tersebut, Rizky Billar lantas langsung menegur Lesti Kejora. Alih-alih berhenti, Lesti Kejora justru tak menggubris teguran dari suaminya dan memilih asyik mengendarai motor mini tersebut. Hei kamu, itu hadiah dari Om Andre untuk BBL. Kenapa jadi dipakai, dibawa? Oi, boril, tilang dia. Cepat.